Pak Perdana Menteri, laku Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional telah bertemu dengan kepimpinan parti Al-Fatah dari Palestin. Saya dan Cik Ustaz Agong telah bertemu dengan kepimpinan Hamas juga dari Palestin. Di dalam soal ini, kedua-dua parti yang mungkin berbeza pendapat di Palestin bersatu hati dan satu pemikiran bahawa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat untuk memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Jerusalem dan juga bersetuju dengan cadangan untuk memindahkan ibu kota pentadbiran dari Tel Aviv ke Baitul Muqaddis adalah sesuatu yang harus ditentang. Bukan hanya oleh rakyat Palestin tetapi umat Islam keseluruhannya. Namun kita lihat bahawa ini bukan soal Islam sahaja. Ini adalah merupakan soal kesejagatan. Bila sebuah negara besar menjadi dalang kepada soal sebuah negara yang selama ini dinafikan campur tangannya, jelas apa yang telah diputuskan oleh Presiden sebuah negara besar adalah merupakan campur tangan secara langsung di sebuah negara di Timur Tengah. Dan kekhawatiran saya ialah apabila perkara ini berlaku, akan berlaku semula pergolakan politik di Timur Tengah. Dan bukan sekadar itu sahaja, oleh kerana negara-negara Islam juga berasa sensitif terhadap persoalan pemindahan ibu kota Palestin ini. Saya fikir orang-orang Islam tidak akan pernah berdiam diri untuk bukan hanya memprotes, membantah, tetapi saya khawatir jika mereka yang berada di dalam kumpulan ekstrim mengambil tindakan-tindakan yang kita tidak pernah jangkakan. Di samping itu, kita melalui UMNO, kita akan berunding dengan rakan-rakan kita, parti-parti lain di luar UMNO dan Barisan Nasional untuk bersama-sama dengan NGO bagi kita mengadakan sebuah perhimpunan solidariti bagi bersama-sama mendukung keprihatinan rakyat Palestin di dalam menghadapi cabaran yang paling besar. Kenyataan yang amat berhormat Presiden tadi jelas dan lebih penting lagi ianya mendapat sokongan yang tidak berbelah bagi daripada para perwakilan kita. Bermakna bahawa kenyataan, tindakan, keputusan Presiden Trump dan Amerika Syarikat bukan saja tak kita persetujui, tapi kita tentang. Nokta, full stop.